hari ini aku nganter Choki ini, si anak lanang satu lagi sakit mata, ke dokter hewan. Tonton videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Klinik dokter hewannya itu lumayan jauh ya teman-teman dari rumah aku. Ini di daerah Citra Raya Cikupa, sedangkan rumah aku itu di Tangerang, Kota Bumi. Tadi menempuh perjalanan kurang lebih itu 1 jam beserta dengan macet-macetnya gitu. Si Coki yang gak bisa diem, lagi sakit mata. Matanya tuh lagi nunggu dokternya ini. Diam dulu, nggak boleh jatuh nanti. Coba lihat, nggak bisa diem, pengennya jalan-jalan aja. Itu matanya sakit mata. Ini Coki, ini teman-teman sambil nunggu dokternya belum dateng, Cokinya minta ajak jalan-jalan. Dia bosen, dia nunggu di mobil. Jadi minta jalan-jalan, gak jauh-jauh nih karena matanya sakit. Dia walaupun sakit mata tuh tapi masih tetap pecicilan, gak bisa diem. Nih, anak lanang yang gak bisa diem walaupun sakit mata. Udah ya, Coki mau kemana? Udah, balik lagi ke mobil yuk. Balik lagi ke mobil, malah puter-puter. Yuk balik lagi ke mobil, Tena. Yuk sini. Lo mau kemana? Malah ngajak puter-puter. Udah, nggak mau. Mobil orang nggak mau, nanti dimarahin. Jangan pipis sembarangan, nggak boleh. Tena, yuk pulang lagi. Dokternya bentar lagi datang. Ya sini. Si bapak gendut ini. Sana ke tempat dokternya sebelah sana, jalan. Di kliniknya depan. Tahu dia. Disuruh maju ke kliniknya. Ya, jalan-jalan dulu biar nggak bosen. Tuh, nanti Coki ke klinik itu. Nah, ini nanti kliniknya itu ya teman-teman ya. Nanti aku mau ke klinik dokter hewan Reni. Nah, ini kliniknya nanti di situ. Ini dokternya udah dateng, tinggal nunggu panggilan aja. Nunggu di sekitar kliniknya ini biar enggak jauh-jauh. Coki, matanya lagi sakit. Minggu lalu udah dibawa ke sini tapi belum baik. Coki mana coba lihat matanya. Tuh, matanya masih merem aja, Coki. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Ini udah mau dipanggil sama dokternya ini. Jadi aku mau buru-buru masuk. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye.